ini selera bunda. Jadi tamu nongkrong di sini gitu, nongkrong di sini ya. Ini gendis, anak bunda. Nah, jadi nongkrongnya di sini, udah. Ini ide bunda banget loh. Nah, udah langsung kamar, udah. Kalau nanti mau live pindah-pindah di sana, sana banyak tempat mau live di situ, di kamar mandi, iya kan? Ini harapan bunda loh. Makanya ya nggak usah lah rumah gede-gede, segede-gede gajah. Nggak mau aku. Aku nggak mau rumah gede-gede. Nggak suka aku. Aku maunya rumah segini aja ya. Digeol-geol pantatnya, digeol-geol, ntar kena blend nanti, ntar kena benet. Digeol-geol pantatnya, aduh digeol, bentar bunda kencing dulu ya. Digeol-geol pantatnya, aduh digeol. Digeol-geol pantatnya, aduh digeol. Tapi kalau itu tempat mandinya tuh bunda gak mau kayak gitu modelnya, gak cantik. Pokoknya segini aja deh kamar mandinya, gak usah gede-gede banget. Karena kan bunda orangnya malesan, gak bisa bersihin rumah. Ya kan, jadi kalaupun kalaupun bunda punya asisten rumah, gak perlu disiksa gitu loh. Tanpa musik aja bunda bisa goyang, tengok tuh kan. Tanpa musik, kalian yang bergendang, bunda yang berjoget. Tanpa musik aja bunda bisa bergoyang. Gak butuh musik aku. Musiknya dalam hatiku. Musiknya dalam hati bunda gitu kan. Ih, aku pingin kali punya rumah kayak gini. Subhanallah. Pingin kali bunda lah punya rumah. Harapan bunda lah itu. Mudah-mudahan aja lah dapat rumah di mana gitu. Dapat tanah aja ya. Iya kan? Dapat tanah kosong gitu ya, dibangun gitu kan. Pelan-pelan dibangun 100 tahun. Mas, saya gak punya uang. Jadi saya mau bangun rumahnya bertahap. Ya mbak, iya. Selama saya masih tinggal di luar negeri, tolong mas bangun rumah saya. Ya kan? Bentuknya seperti ini. Ya Allah enaknya mus, ya. Sebenarnya joget itu nggak perlu musik. Kalau kita memang bisa menggayakannya. Udah ya. Ini mau ngambil di mana syuting lagi? Di mana? Di sana. Udah. Lagi di setup. Rambutnya gimana? Gini aja rambutnya lah. Capek aku dengan rambut-rambut tuh. Jadi, iya TikTok. Jadi buat anak-anak bunda, itulah harapan bunda ya. Jadi bunda itu pingin punya rumah, iya kan? Punya rumah, cukup ini dapurnya. Dapurnya di luar, jadi. Buat dapur aja buat masa-masa udah ya.